Rio Satya 12 ya 2015, platnya AB pajak bulan 6, warnanya abu-abu, kondisi seperti ini Om, kurang lebih. Interior orisinil, manual transmisi. Harganya 108 juta nih, hubungi nomor tersebut. Lanjut tuh, ada Sigra M, warnanya abu-abu, platnya AD pajak bulan 2, kondisi seperti ini kurang lebih. Interior ori, manual transmisi Sigra M ya, 2018-2019 full variasi, 101 juta niku. Lanjut ada Ayla, warnanya putih, platnya B pajak bulan 7, kondisi kurang lebih seperti ini. Ayla, ini D ya, ini ya tipenya ya. Interior orisinil manual Ayla D plus 2015, orisinil 78 juta nih, hubungi nomor tersebut. Oke. Lanjut Om, ada Kaliagi 2017, warnanya abu-abu seperti ini. 12 ya ini ya, warnanya abu-abu, platnya AD pajak bulan 1. Orisinil ini manual transmisi seperti ini, kondisinya masih bagus, mulus, keren. Jika minat silahkan hubungi ini teman dan omku semua. Rp117 juta nego. Sampingnya ada Karimun Wagon R 2016 pajak panjang, kondisi seperti ini kurang lebih, warnanya merah, platnya AB pajak bulan 10, manual transmisi, sudah di cover joknya. Harganya berapa kita cek, harganya belum ada, silahkan hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Wah ini bagus, ini ada wagon RGS, Karimun wagon RGS komplit 2016, kondisi seperti ini kurang lebih, warnanya silver. Cok orisinil manual transmisi ya. Harganya 87,5 juta nih, hubungi nomor tersebut jika teman-teman dan omku semua minat. Oke. Okay. Oke, okay, ada Brio E 2016, warnanya putih, kondisi seperti ini kurang lebih. Platnya AD pajak bulan 3. Jok masih orisinil manual transmisi. Brio E 2016 117 juta niku, hubungi nomor tersebut. Oke. Sampingnya ada Datsun AB pajak bulan 3. Warnanya abu-abu seperti ini ya. Kondisi kurang lebih seperti ini, mari kita lihat untuk jok, sudah di cover. Jok sudah di cover, harganya Datsun Go Plus 3 seat. 3 seat yang ini yang tahun 2015, subuhi nomor tertera. Sampingnya ada Suzuki Splash, warnanya silver, platnya F
pajak bulan 9 silver seperti ini. Mulus, masih mulus ini. Joknya ori ya. Manual transmisi. Suzuki Splash 2011 GL. Hubungi nomor tertera jika minat. Ringnya ada Brio ya. Brio Evitec Brio Shata Satya, platnya AD, pajak bulan 1. Kondisi mulus sekali, merah merona, velgnya seperti ini. Joknya sudah di cover. Honda Brio i 2018 2019, asli Ari, KM Lu, nego. Hubungi nomor tertera, nego aja. Lanjut ada Karimun Wagon R 2016, platnya AD, pajak bulan 2. Jika ungkut dan teman-teman minat, silakan hubungi nomor tertera, harganya 80 juta nego. Ini GL ya. Karimun Wagon R 2016 asli AD, 80 juta nego. Hubungi nomor tertera. Ini Karimun Wagon R GL. Lanjut, sampingnya ada Karimun Wagon R ya, ini ya 2016, pelanya B, pajak bulan 10. Kondisi seperti ini om. Jok sudah di cover seperti ini. Oke, harganya berapa kita lihat ya. Karimun Wagon R 2016, pajak panjang, harga nego aja. Oke, nego aja, belum ada ini, belum ada harganya. Terus sampingnya ada Brio, warnanya putih, platnya H, pajak bulan 2. Untuk kurang lebih kondisi seperti ini, Brio Satya ya. Oke, masih ori. Brio Satya manual 2017-2018, AC dingin, pajak baru, harga nego, hubungi nomor tertera. Lanjut, sampingnya ada Brio E manual ya, warnanya putih seperti ini, kondisi seperti ini, pelannya AD, pajak bulan 3. Coba kita lihat untuk interiornya sudah di cover atau belum. Iya, masih orisinil. Terus Brio E manual 2016, pajak baru, barang istimewa, 117 juta nego, bui nomor tertera. Oke, lanjut om. Ada Calya G 2017, warnanya abu-abu, platnya AD, pajak bulan 1. Seperti ini kondisi untuk luarnya ya om. Platnya AD, pajak bulan 1, warnanya abu-abu, Calya G 2017. Kondisi seperti ini. Interior juga seperti ini, masih ori. Harganya berapa kita cek ya. 119 juta nego, hubungi nomor tertera. Kondisi insya Allah terawat seperti ini. Ada Brio, platnya H, Brio Satya 2017, warnanya abu-abu, pelatnya pajak bulan 5. Seperti ini kondisinya untuk interiornya. Interior orisinil semua, masih mulus, ban tebal. Seperti ini kondisinya, pelatnya pajak bulan 5, warnanya abu-abu. Baik, untuk harganya berapa? Brio Satya 2017, 121 juta nego, hubungi nomor tertera. Masih mulus ya om. Oke, lanjut. Ya, ada Agya TRDS, pelatnya H, pajak bulan 5.
seperti ini kondisinya tahun 2019, TRDS 2019 kondisi seperti ini. Coba kita lihat untuk bodinya, ya seperti ini platnya H, pajak bulan 5. Kita tanya dulu untuk harganya berapa. Agya TRDS manual 2019 KM 10.000, istimewa sekali. Hubungi nomor tertera 123,5 juta. Nego. Hubungi nomor tertera. Kondisi masih oke. Ori semua. Sip, mantap.